guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan nge-review Sada Helir Cotton Lip Tint-nya yang warna terbarunya. Jadi kalau kalian penasaran sama warna terbarunya, just keep on watching. Nah, jadi seperti biasa aku bakalan nge-review dari packagingnya dulu. Nah, ini dia packagingnya yang baru. Nah, packagingnya tuh nggak ada yang beda ya sebenarnya tuh. Ya, tetap dia tuh gambarnya sama. Terus warnanya juga sama tuh ya, packagingnya persis banget, cuman dibeda yang kayak di bibirnya ini aja. Terus ini packaging dalamnya, sebenarnya packaging dalamnya juga sama aja, cuman beda warnanya doang. Tetap yang kayak packagingnya kayak gini, kotak kayak gini, warnanya super gemas, super lucu banget tuh ya, mini dia tuh. Kira-kira segede jempol aku, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Aku suka banget packagingnya, compact gitu, enak buat dibawa kemana-mana, dan dia juga matte, jadi kalau dipegang tuh nggak licin ya. Terus juga aku suka aplikatornya, aplikatornya tuh lembut gitu ya, tuh lentur banget, jadi enak banget buat diaplikasiin. Kalian bisa lihat tuh ya, ini warnanya super cantik banget, aku suka banget ya. Terus juga dia wanginya, wanginya sama kayak yang seri sebelumnya. Itu wanginya ternyata kayak melon gitu ya, enak, wangi buah, manis. Terus juga ini warnanya, mereka ngeluarin 3 warna. Tapi di sini aku cuma punya 2, dan ini dua-duanya warnanya warna yang disukain orang Indonesia banget, jadi aku excited banget. Jadi sekarang aku gak mau berlama-lama lagi, kita langsung ke swatches. Oh, 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 oh
Tadi swatches di tangan dan di bibirnya. Sekarang aku pengen ngejelasin tekstur dari si lip tint ini. Nah, menurut aku teksturnya tuh sama, terus kayak pigmentasinya semuanya, wanginya pun masih sama, cuma yang beda warnanya aja. Menurut aku teksturnya tuh juga kayak masih cair, agak ada kayak gelnya, terus nanti kayak lama-lama kayak mengering gitu. Terus dia tuh kalau mau mengering tuh kayak ada sensasi kayak kebasnya gitu ya, aku nggak ngerti kenapa, tapi kayak bibir aku tuh kayak kerasa kayak kebas gitu. Ada yang ngerasa juga nggak sih, apa cuman aku doang? Terus juga aku sukanya dia tuh kayak matte gitu, kering di bibir, nggak lengket sama sekali, tapi nggak bikin kering dan nggak memperjelas garis-garis bibir sih yang aku rasa ya. Terus warnanya lihat dong, gila deh, sada, keren, 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 warnanya cakep banget dan kepake banget buat daily maupun buat kayak pergi-pergi gitu. Ini tuh warna orang yang cewek-cewek suka banget, ini cakep banget warnanya dan harganya juga kayak ya udah gitu, nggak mahal nggak murah. Ini tuh harganya tuh 4,5 gram beratnya, terus harganya tuh 79 ribuan kalau nggak salah persatuannya, tapi kemarin aku beli bundle jadi aku beli dua itu harganya 140 ribu. Kalau misalnya bundle berarti kalau disatu-satuin itu 70 ribu ya satunya. Jadi menurut aku ini worth it banget, kalian harus coba banget, ini formulasinya enak banget di aku dan juga warnanya sekarang cantik banget. Nah, jadi sekarang aku mau ngejelasin lebih detail tentang warnanya. Ini aku zoom ya. Nah, ini tuh yang Golden Coco. Nah, ini tuh warnanya tuh kayak orange peach gitu ya. Ini tuh cakep banget dan di bibir aku yang agak hitam dia tuh nggak neon banget. Warnanya menurut aku ini tuh cakep banget gitu loh, buat jadi base ombre ini tuh oke banget. Tapi kalau misalnya mau dipakai sendiri juga oke banget, jangan khawatir, warna ini tuh kayak terang ya, kelihatan terang di tangan aku di swatchnya, tapi di bibir tuh warnanya cakep banget, nggak neon sama sekali. Terus ini tuh yang Lia Love. Nah, dia tuh warnanya kayak mauve campur fuchsia gitu ya, kayak ungu pink gitu. Menurut aku ini tuh nggak terlalu gelap, jadi cocok banget buat jadi daleman ombre. Ini super cantik banget warnanya tuh, kalian bisa lihat ya, ini favorit aku sih jujur. Nah, sekarang aku mau ngetes ketahanan, mau ngapus si si lip tint ini di tangan aku pakai micellar water. Jadi coba kita lihat ya. Nah, by the way, ini sebelum aku hapus nih, kalian bisa lihat tuh, aku gitu-gituin dia tuh nggak gerak sama sekali, dia tuh kayak kering gitu jatuhnya di bibir tuh ya. Terus sekarang aku mau langsung hapus, coba kita lihat stainnya ya.
Oh, dia stay-nya lumayan kuat ya. Tuh, kalian bisa lihat ya. Ini aku zoom ya. Tuh, kalian bisa lihat nih, stay-nya lumayan kuat loh. Tuh, gila deh, sadar kalian keren banget. Ini kayaknya bakalan lumayan tahan lama. Nah, sekarang aku pengen ngetes apakah dia transfer proof atau enggak. Coba kita lihat ya. Kalian bisa lihat ini enggak transfer sama sekali. Jadi aman banget buat kalian yang sehari-hari pakai masker ya. Menurut aku sekarang kan kemana-mana harus pakai masker ya. Jadi kalian tuh harus cari lip tint yang mask proof gitu loh, yang transfer proof gitu. Nah, jadi aku sekarang udah nyiapin donat buat ngetes ketahanan si lip tint ini. Jadi kalau kalian penasaran, just keep on watching. Jadi ini dia bibir aku setelah tadi aku makan donat. Nah, ini aku zoom ya. Jadi dia masih ada kayak stain gitu. Tuh bibir aku kayak masih agak pink gitu ya. Tapi menurut aku ini tuh lip tintnya kurang tahan lama. Padahal tadi di tangan aku hapus pakai micellar water. Dia tuh kayak masih ngestainnya masih kayak agak kencang gitu ya. Tapi pas dibawa makan dia tuh kayak kurang tahan lama. Apalagi itu cuman donat, tapi itu donat memang kayak keju dan krimnya tuh kayak tebel gitu. Jadi kan kayak agak berminyak gitu, jadi gampang ke gerusnya gitu loh. Jadi menurut aku, tapi ini masih worth it banget. Karena warnanya secantik itu, tapi kalau misalnya kalian mau beli ini harus sering-sering reply. Kalau misalnya abis makan gitu aja sih kekurangannya menurut aku. Dari harganya, warnanya, semuanya udah oke banget menurut aku. Aku sesuka itu sama lip tintnya. Karena memang semuanya gak ada yang fail sih menurut aku. Tapi ya memang kekurangannya cuman kurang tahan lama aja kalau dibawa makan. Tapi kalau misalnya gak dibawa makan menurut aku ini tahan lama karena dia transfer proof. Jadi bakalan aman-aman aja gitu menurut aku. Jadi segitu aja video aku kali ini, semoga kalian suka dan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku. Thank you for watching and I see you on my next video. Bye guys!